bambu monopodia ya, yang di lembah masih kosong. Cantik sekali rumah ini ya. Kita hajar lemak yang ada di pembuluh darah. Punten ya, Bu. Oh, rumahnya ke situ ya. Pemerintah Desa Ciburia. Rumahnya asik sekali ya. Punya pemandangan yang indah kayak begini. Mau main bola di mana? Di Unisba di sana. Di Unisba? Iya. Oke. Okay. Main bolanya berapa orang ini? 7 ya. Saya boleh ikut nggak? Perumahan atau apa ini di sini? Ini ada rumah, di situ ada rumah juga. Ini kok ada air-air dari mana ini? Ke atas kemana itu? Ada lapangan di sini, dipakai anak-anak main badminton. Hebat sekali ini kampusnya ya. Penggunaan fasilitas lapangan olahraga dapat dipergunakan oleh warga sekitar kampus Ciburia. Hebat sekali. Jalannya naik terus ya, karena memang ke arah gunung. Kita lihat sebentar ke sini, suasananya kayak gini. Kalau balik ke belakang, lihat ke belakang, di sini ada rumpun-rumpun bambu. Bambu monopodia ya, rumpun bambunya tumbuh berdekatan, mepet-mepet kayak begini. Kalau bambu yang tumbuh di negara Cina, Korea, Jepang, polipodial, jadi bambunya tumbuhnya jarang-jarang, berjarak, nggak mepet-mepet kayak begini. Kita ngintip ke sini. Di bawah ada jalan seperti ini ya. Jadi rumah-rumah itu dibangunnya di punggung bukit, yang di lembah masih kosong. Di situ juga ada rumah tua. Dindingnya rangka kayu, pakai rangkanya pakai kayu. Dindingnya anyaman bambu. Terus atapnya pelana sederhana, cantik sekali ya. Luar biasa. Cantik sekali rumah ini ya. Coba kita lihat dari dekat. Cantik sekali. Skalanya skala manusiawi, nggak kegedean ya. Kalau rumah-rumah yang sekarang saya lihat banyak yang kegedean, padahal hidup cuma 70 tahun, 80 tahun, rumahnya kegedean, merawatnya repot. Kalau rumah kecil seperti ini, skalanya akrab, merawatnya lebih gampang, terus pas gitu untuk tinggal sampai umur 60, 70, 80. Kalau mau dibongkar juga biaya yang hilang nggak akan terlalu banyak. Cantik. Jadi memang benar kalau teman-teman ada yang mengatakan kearifan lokal, kearifan yang datangnya dari masa lalu,
Itu ada jalan naik ke atas. Kita nggak melalui yang ini, kita ke sini dulu. Oh, di atas juga ada kampung, itu nyambung ke bukit yang ada di atas. Nanti kita pulangnya lewat sana. Sekarang lewat sini. Punten. Punten ya. Punten. Wah, buset, mantap, jalannya naik begini. Terus ini ada rumah yang tiang beton di bawah, terus dia bikin di atas kayak begitu ya. Bagus ya, mantap, siap. Kita hajar lemak yang ada di pembuluh darah. Punten ya, Bu. Punten, Pak. Punten. Sekali tarik nafas, tangga yang panjang ini sudah dilalui. Sekarang kita lanjut ke sini. Beli air nggak ya? Agak haus. Oh, rumahnya ke situ ya? Jalan-jalan, Bapak. Iya. Dari mana? Saya boleh numpang ke situ nggak? Boleh, tapi nggak kelihatan. Mau lihat pemandangan aja. Geser ini ya. Ya, nanti saya kembalikan. Siap. Pengen lihat aja. Boleh, Pak. Punten ya. Jadi kalau bangun rumah di sini, di sisi yang sini karena tanahnya turun ke bawah, jadi rumahnya dibangunnya ke bawah. Ini lantai yang sejajar dengan jalan. Rumahnya turun ke bawah, nggak tahu berapa lantai ini. Coba nanti kita lihat dari samping ya. Coba kita lihat dari samping rumahnya turun ke bawah berapa lantai. 1, 2, oh dua lantai turun ke bawah yang ini. Yang itu rumah-rumah yang ada di resort Dago Pakar. Kita lanjutkan ke sini ya.
kita terus dulu ke utara. Jalannya lebar tetapi sepi. Udaranya segar, cuaca cerah. Dan suasananya masih suasana pedesaan. Meskipun di situ, di depan situ ada rumah-rumah. Rumah-rumah resort Dago Pakar. Di situ masih banyak sawah. Ada lereng bukit yang tidak dibangun. Mungkin udah tanahnya perumahan itu. Mereka bangun pelan-pelan. Ada rumah di atas sini, asik sekali. Pemerintah Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kegiatan cor beton Jalan Baripis RT 8 RW 1. Coba kita lihat ke atas ini ya. Rumah yang di atas ini asik sekali ya. Wow. Punten. Oh, ini rumah satu komplek kayaknya. Satu keluarga besar. Coba kita numpang. Permisi. Oh iya, ini satu keluarga besar ini. Rumahnya asik sekali ya. Punya pemandangan yang indah kayak begini. Terus ada teras di sini. Wow. Istimewa. Mau main bola di mana? Di Unisba di sana. Di Unisba? Iya. Oke. Okay. Ayo, oi, bodokan. Asik sekali ya pemandangannya di sini ya. Iya. Mereka mau main bola di Unisba. Kampus Unisba memang ada di atas. Lapangannya Unisba gede ya?
Main bolanya berapa orang ini? 7 ya? Eh, 8. Saya 6. Saya boleh ikut enggak? Boleh ikut enggak? Oh, yang baju merah ininya ya, komandannya ya. Boleh ikut. Wah, ada perumahan di sini. Ada perumahan yang di atas, ada juga yang di bawah ya. Menyusuri perumahan ini lain kali aja. Oh, ini perumahan atau apa ya? Perumahan atau apa ini di sini? Ini ada rumah, di situ ada rumah juga sepertinya. Atau villa mungkin ya. Lain kali saja. Kita naik ke atas dulu. Tadi jalannya udah beton bagus, sekarang berubah lagi dan jadi jalan tanah. Asik sekali rumah ini. Ini kok ada air-air dari mana ini? Kok bisa ada air ya di sini? Thank you.
itu udah sampai di depan ya. Lapangannya masuk ke dalamnya jauh. Cuman ke atas saja. Yang di depan udah nyampe kampus UNISBA. Punten ya Pak. Ini namanya jalan apa? Jalan apa? Oh. Namanya jalan apa ini ya? Siburial mungkin. Coba kita ikuti anak-anak itu. Pak, yang di depan ini jalan apa namanya? Mana? Ini. Ini jalan Siburial. Siburial ya? Iya, oh. Jalan Siburial. Mereka mau main bola ke lapangan, saya boleh lihat nggak? Lapangannya di mana? Di depan yang ada tangga turun ya, ke bawah. Punten ya? Iya, ya, punten. Coba kita lihat mereka main bolanya di lapangan seperti apa sih? Ini kampus UNISBA Siburial. Hebat sekali ya UNISBA punya kampus di sini. Tapi jalannya gila. Gila banget ini. Kampusnya di lahan yang curam kayak gini ya. Di mana lapangannya? Lapangannya mana? Di bawah. Turunnya lewat mana? Oh, mau ke sana enggak? Mau nanti. Nanti? Ada yang main bola. Apa? Ada yang masih main bola. Ada yang masih main ya? Iya. Jadi mesti gantian ya? Iya. Oke. Mesti mau. Iya, saya mau lihat ya. Iya. Mangga. Iya. Oh iya, ada yang pakai ya. Ini kalau mau keluar ke sana bisa ke jalan. Harus balik ke sini. Waduh. Ya sudahlah. Coba kita lihat lapangannya UNISBA. Luas sekali ya kampus UNISBA di sini. Ke atas kemana itu? Di bawah di sini ada lapangan. Ada lapangan di sini, dipakai anak-anak main badminton. Jadi di situ ada lapangan bola juga ya. Lapangan basket yang dipakai untuk main bola. Punten ya Pak. Oh ini klub ya. Ini klub ya Pak ya? Ya. Klub ini ya? Ya baru ini baru latihan baru. Oh. Dari ini rumah tahfiz. Dari mana Pak? Rumah Tahfiz. Oh, rumah Tahfiz itu ini? Rumah tempat menghafal Al-Quran, belajar Al-Quran. Oh, luar biasa. Ada kegiatan
Iya. Iya. Oh, Pak, ini kalau mau ke jalan itu mesti balik ke depan ya? Balik ke depan. Oh, oke. Iya, iya. Saya dari Cigadung. Iya, dekat sini. Mangga mangga Pak, punten ya, punten punten. Hebat sekali ini kampusnya ya, penggunaan fasilitas lapangan olahraga bola basket dan bola voli di lingkungan Universitas Islam Bandung dapat dipergunakan oleh Civitas Akademika dan warga sekitar kampus Ciburial. Hebat sekali. Hebat sekali kampusnya menyediakan fasilitas yang boleh dipakai oleh warga ya. Inklusif. Seharusnya memang seperti itu. Inklusif ya. Enggak tertutup, hanya bisa digunakan oleh kalangan sendiri tapi boleh dipakai oleh masyarakat. Yang sebelah sini bisa dipakai itu? Setengah lapangan? Mau pakai yang gede itu ya? Mari-mari ya. Wow, ada ulat bulu. Indah sekali ya, ciptaan Tuhan. Luar biasa emang ciptaan Tuhan itu. Video yang sesi ini kayaknya terlalu panjang. Jadi kita potong jadi dua. Sampai di sini udah dapat berapa langkah ya? Coba kita lihat. 4.468. Punten ya Pak. Atur nuhun. Jalan Ciburial depan gerbang kampus Unisba. Hari Minggu 1 September 2024. Sekarang jam 8.30.